Cepotun. Oh iya benar. Nah. Jalan-jalan lagi, Le. Nemuin artis tuh. Iya, kasih lihat tuh. Kasih tahu dong. Ayo tuh lihat tuh. Gimana? Cepat akan ngobrol nih sama Desta tentang Parno dan mukanya kusadayana. Des, apa pendapat lo tentang Parno? Ya, kalau gue sih karena gue mengalami, jadi gue ya wajar-wajar aja. Memang keadaannya seperti itu. Kalau udah anti ya udah lah. Desta Parno sama apa? Parno gue tuh banyak sama tikus, sama pepaya. Enak banget. Dari jauh aja kalau nyium pepaya tuh udah pengen muntah. Awalnya kenapa? Dipaksa. Dijejelin, dicekokin, jadinya membekas di hati gue. Dipaksa. Oh gitu. Dijejelin, dicekokin, jadinya membekas di hati gue. Karunianya, butuh bantuan gak? Gak perlu lah, ngapain minta bantuan orang terdekat yang pasti. Istri gue udah tahu. Nyatu sama pepaya. 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 Hah? Pepaya? Hatur nuhun. Gila, keren banget dong, bro. Gua ketemu artis terus nih. Hebat tuh. Iya, jadi nih buat pemirsa ya, jangan lupa, jangan lewatkan Cepotun ya. Bisa langsung lihat di YouTube channel di Bukan Sekedar Wayangnya ya. Iya. Tuh, tinggal di